Bersama sekali lagi Yaslina Hashim yang merupakan jurulatih kecergasan, ya, bersama dengan kita nak berkongsikan tips pemakanan ni. Ada pelbagai mitos yang mungkin kami akan kongsikan dan juga tanyakan kepada Yaslina. Selamat pagi Yaslina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Yaslina mungkin boleh datang ke tengah sikit kamera. Awak kena center sikit. Center sikit. Yes. Cantik. Okay. Alright. So, kita nak ambil peluang ni nak tanya. Sebab ada orang tanya, bagi tahu Fiona juga. Kalau makan telur, kita kena pilih. Jangan selalu makan. Sebab apa, telur ni boleh meningkatkan kolesterol. Itu adalah fakta ataupun mitos? Sebenarnya, telur ni actually dia ada 180 mg lah satu telur tu. Jadi dia memang ambil about 50 gram daripada daily consumption kita punya pemakanan untuk kolesterol tu lah. Tapi tak ada lagi kajian yang menunjukkan bahawasanya kita makan telur tu dia akan menyebabkan kolesterol naik. Cuma apa jua kita makan secara bersederhana biasanya okey. Untuk mereka yang kalau berat yang macam saya ni, satu biji sehari dah okey. So that's why lah mitos juga tu sebenarnya tu. Okey. Jadi benarkah untuk kita makan sayur-sayur yang segar lebih baik daripada sayur-sayur yang sejuk beku ni? Kan ini ada orang mengatakan dari segi khasiatnya, Yaslina. Okey, so sebenarnya itu juga mitos sebenarnya. Sebenarnya kalau ikutkan kita punya sayur-sayuran yang sekarang kita beli secara segar ni pun sebenarnya dah pun sebenarnya sebelum disampai ke kita dia belum lagi masak. Okay, nutrien dia pun dah agak kurang. Cuma kenapa orang rasa macam kalau makan dalam yang bentuk frozen ni tak sedap sangat? Sebab rasa dia, dia tak segar. Jadi sama je sebenarnya nutrien antara sayur biasa dengan sayur frozen ni. Saya pun makan juga sayur frozen macam bayam, baby spinach, okay, cauliflower. Sebab dia lebih lama bertahan dapat dalam frozen kan? Okay, so ada juga satu info yang Fiona pernah dengar iaitu kalau kita banyak minum air, air tu akan memboncitkan perut kita. Ataupun tidak. Baiklah, macam-macam kan? Okay, so sebenarnya air ni ada dua lah, yes and no. Ada yang betul, ada yang salah. Maksudnya kalau air berwarna, air kalori, air-air yang orang kata ada gula tu, pastinya menyebabkan perut buncit. Sebabnya dia akan add on lemak dalam badan. Tetapi kalau air putih, tak ada masalah sebab air putih kosong kalori. Kan? Jadi, dua lah mitos ataupun tidak lah. Sebab kalau air kalori berwarna tu, naik jugalah perutnya. Buncitlah kan? Betul. Jadi, kena tengok juga kepada anda semua yang suka minum air itu. Bagus tapi kena kawal air itu jangan berlebih-lebihan. Dan satu lagi mengenai khasiat madu ini. Kelebihan dan juga mungkin kebaikan madu. Ada demo mungkin nak dilakukan, difahamkan. Sila kongsikan. Sebenarnya madu ni adalah makanan sunnah lah. Kalau itu orang Islam kan, makanan sunnah. Jadi makan kita ambil madu ni, kenapa kita ambil madu dalam diet? Okay, saya cakap dalam makanan ya. Sebab madu ni dia boleh menggantikan gula ringkas. Rasa manis kan. Kemudian madu ini juga bagus untuk kita buat sebagai waktu pagi untuk minum. Supaya kita boleh rasa lebih segar, okay? Dan dia ada magnesium, kalsium dan sebagainya. Membantu kita sebenarnya kalau kita nak rasa sedikit manis dalam makanan, kan? That's why dalam program saya, saya menggalakkan untuk mula makan manis. Tetapi saya akan buat sekarang lah macam mana caranya nak buat protein bar ataupun granola ni dengan menggunakan madu sebagai part of dia punya pewarnis dalam makanan tu. Okay, jom kita start sekarang. Boleh? Okay. Jom. Boleh buat sendiri. Boleh buat granula sendiri dekat rumah. Jom kita sama-sama tengok. So ini boleh makan nanti kalau kita nak makan sewaktu snacking, waktu petang ataupun waktu pagi. Kita ada sini oat. Okay, kemudian kita ada sedikit kekacang yang merupakan good fat kepada badan. Kemudian coklat sebab perempuan kau tak dapat coklat. Dia rasa dalam gila. Okay, jadi suami kena sentiasa bekalkan coklat. Kombinasi ni membantu kita punya untuk rasa lebih manis. Rasa macam orang kata teringin-teringin tu hilang dengan menu ni. So ini adalah extra virgin coconut oil atau minyak kelapa. Okay, kita masukkan minyak kelapa dalam ni. Okay, kemudian sedikit esen vanila. Bismillah. Okay, kemudian kita ada kat sini coklat yang telah pun dimelkan. So ini memang kalau perempuan waktu pagi snacking pukul 11 pagi, pukul 4 petang ni memang sangat sesuai untuk mereka yang nak berdiet tapi nak rasa manis-manis. Okay, so ini pula peanut butter. Sama juga dia adalah good fat. Lemak baik untuk badan. Okay,
So and then protein juga untuk kita. Dan inilah kita punya pemanis kita. Pemanis kita adalah madu ni. Wow. So bila madu ni masuk, dia akan membolehkan kita rasa manis. Uh-huh. Tetapi dia bukan daripada gula ringkas, sesuai untuk kita yang nak berdiet. Uh-huh. Alright. So saya akan kacau semua ni. Okay, bila kita nak kacau ni, kita akan masuk dalam peti ais tau. Oh, sebab okay, dia kena defrozenkan sekejap. Uh-huh. Bukan frozen lah, peti ais bawah tu. Lagi sedih sejuk sikit. Ais bawah ni. Kita kacau, kacau-kacau dia. Okay, saya akan gunakan tangan lah. Uh-huh. Okay, so now kita akan kacau dia lah. Macam tu. Kita akan melt, bagi combine together. Dia akan melekat. Kemudian kita akan masukkan dalam peti ais sekejap. Dalam masa lebih kurang 20 minit dah boleh makan. So kita akan flatkan dia. Uh-huh. Bagi sama semua, campur. Macam tu lah. Okay, so so kita flatkan dia. Okay. Okay. So now lepas dah flat macam tu, flatkan. Bagi sama rata. Okay. Sebabkan kita dalam live ni tak nampaklah betul-betul. Yeah. Cuma selepas kita dah siap, dia akan jadi macam ni. Terkerat lah. Kita potong jadi bar. So dia akan kerat macam tu dalam peti ais. So dia akan berbentuk macam ni. Boleh ambil untuk diet 4 keping. 4 ketul. Setiap kali. Dan boleh disimpan 3 ke 5 hari. Ooh. Dalam peti ais. Dalam peti ais lah. Okay. Dalam suhu biasa dah. Bukan dalam frozen lah. Alright. Jadi kepada anda semua boleh cuba satu menu yang simple tapi khasiatnya luar biasa. Kan? Dan Tapi kita, kalau kita tengok yang itu adalah antara makanan yang kita boleh makan bila kita nak jaga pemakanan kita. Betul. Kan? Betul. Sebab ada juga orang cakap macam kita selepas pukul 8 malam kita tak boleh nak makan sebab akan menaikkan berat badan kita. Betul ke tidak? Okay. Sebenarnya dia adalah deficit kalori per day ataupun basal metabolic rate kita. Jadi kalau BMR kita waktu pagi makan nasi lemak, tengah hari makan nasi kandar, kan? Lepas tu petang makan lagi cucuk pisang, memanglah pukul 8 pagi tak, 8 malam tak boleh makan dah. Sebab kita dah terlebih kalori tu. Tetapi kalau kita memang makan dalam kalori yang betul, maka waktu malam boleh makan lagi. Okay. So mitos lah tu sebenarnya. Yes, dan saya terlihat juga masyarakat Cina selalunya mereka akan makan pada pada pukul 7 selalunya sebelum sebelah malam. Jadi adakah itu menyumbang kepada tahap kesihatan juga? Daripada segi tahap kesihatan betul, kerana kita tidak bergerak waktu malam. So bila kita tak bergerak waktu malam, kita tidak membakar kalori yang kita makan tadi. Yes. So that's the reason why kita kalau boleh tu makan awal sikit. Cuma ada orang yang bekerja shift macam mana. So betul, that's why taklah sebenarnya mengambil impak yang besar. Cuma pergerakan kita waktu malam lah. Kita kan dah tidur, berehat. Betul. Nasi kandar pukul 10. Lepas tu, lepas makan tengok naik katil. Memang. Betul. Naik berat badan kan. Tapi sebut pasal kenaikan berat badan ni, ada juga di kalangan mereka di luar yang tak nak makan nasi langsung. Sebab katanya nasi akan menaikkan berat badan. Yes. Adakah benda tu betul? Nasi tak salah. Nasi tak salah kan? Betul kan? Okay. So sebenarnya kita orang-orang Malaysia ni, orang-orang kita memang suka makan nasi sebagai part of kita punya karbohidrat. Iaitu satu daripada makro dalam makanan. Jadi kalau tak nak makan nasi, boleh makan roti. Tak nak makan roti, makan spaghetti. Tak nak makan spaghetti, makan yang busukkan tepung. Jadi sebenarnya keluarga yang sama. Cuma saya rasa kalau diet yang tak makan nasi ni sekejap je bertahan. Sebab kalau balik rumah mak mentua, mak mentua marah. tak makan nasi kan. So that's why saya rasa blendkanlah dengan kalori per day supaya kita still boleh makan nasi tapi dalam keadaan kita boleh berdiet dan menjaga pemakanan dan kesihatan kita. Okey, dan satu lagi Yasmina, kalau kita tengok santan ini dikabarkan katanya mempunyai kolesterol yang tinggi. Apa pendapat awak? Okey, dulunya memang ada mitos-mitos ini, tetapi sekarang kajian memang menunjukkan bahawasanya minyak kelapa ni merupakan satu daripada kebaikan dalam makanan dan santan juga merupakan part of sebahagian daripada kelapa lah ya. So that's why saya rasa kalau dalam keadaan kuantiti yang sederhana dia sangat bagus dan ada kajian yang menunjukkan yang dia boleh menurunkan lemak jahat dan boleh memperbaiki lemak baik. So
saya rasa sekarang ni memang dah evolusi di mana minyak, minyak kelapa dan santan ni dah bukan lagi menyebabkan kolesterol lah. Secara sederhana kita ambil, insyaAllah semuanya okey. Okey. Alright. Jadi terima kasih sekali lagi dengan input dan juga info serta tips tadi kan. Jadi sekali lagi Instagramnya, kalau ada yang nak belajar macam-macam menu lain, menu-menu kesihatan. Ya, banyak menu. Silakan Instagramnya Azlina. Okay, so sebenarnya saya memang ada satu program untuk pemakanan. Maka kalau siapa yang berminat untuk enroll program, bolehlah melawat kepada Instagram saya, iaitu haslina.nasir, untuk mengetahui yang lebih lanjut. Dan insyaAllah saya akan bantu semua, terutama nak menjelang bulan Ramadan ini, sangat sesuai untuk menyediakan hidangan-hidangan yang sihat untuk keluarga. Okay, thank you. Terima kasih Haslina. Sama-sama.